Pagi membuat tajuk bagi setiap data anda untuk nampak lebih kemas, dia haruslah mempunyai tajuk dan juga maklumat-maklumat lain. So, untuk menghasilkan tajuk dan maklumat-maklumat asas, kita hanya menggunakan menu yang saya buatkan ini saja, iaitu gambar teks, ini teks dan gambar. Kebiasaannya dua ini saja yang kita gunakan untuk memberi maklumat yang bukan bentuk formula, okay, untuk memaklumkan sesuatu. So, kita akan mulakan dengan buat tajuk dengan menggunakan fitur yang asas ini. Pertamanya, kita ambil gambar, teks dulu. Kita akan letak teks dekat atas ni. Kita akan katakan dashboard contohnya. Dashboard pendaftaran bengkel katakan. Okey. So, ini maklumat asas yang kita akan buat. So, menggunakan teks saja. Seperti biasa, kita besarkan. Kita nak besarkan. Untuk membesarkan huruf, kita pergi text properties dekat sini. Kita boleh main berapa banyak kita nak buat, atau kita letak manually pun boleh. 32, kita letak center. Ini menu atau features untuk letak, jadikan dia center. Kalau nak warnakan huruf dekat sini, tekan ini, warnakan sebagai warna orange katakan. So, kita klik. So, dah ada dah. So, letak dekat atas. Pendaftaran. Ini adalah feature-featuresnya. Okay. Dan kita nak letakkan, katalah gambar. Sesuatu logo. So, kita ambil. Kita guna fitur gambar ni. Okay. Kita menggunakan fitur image ni. Klik. Upload. So, kita ambil satu gambar yang ada. Contohnya gambar logo. Jika ada gambar logo, boleh guna gambar logo lah. Katalah logo. Katalah logo ni. Kita ambil logo ni. Pendaftaran ni. So, sekejap. Okay, loading. Kita kecilkan. Cara nak kecilkan seperti biasa. Okay, letak dekat atas. Kalau anda menggunakan logo sekolah, then masukkan logo sekolah. Dan kita akan buat satu divider. Guna line daripada hujung sini ke hujung sini. Okay. So, lebih kurang saja. So, dah dapat. So, bagaimana nak tengok rupa dia? Kita pergi kepada preview. Inilah rupa kita punya dashboard maklumat asas. Okey, tekan edit balik. Okey, boleh tarik sikit. Kalau nak tukar huruf pada huruf lain, seperti biasa, klik teks tersebut dan pergi pada text properties. Hanya beberapa jenis saja. Dia tak banyak jenis ya. Jenis yang ada hanyalah beberapa jenis saja. Kita besarkan kalau manual. Kita besarkan katalah 48. Okey, ini dia. Tarik sikit. Dashboard pendaftaran bengkel. So, kita nak maklumkan lagi apa-apa sahaja maklumat yang bukan berbentuk data. Okay. So, kita kena paparkan menggunakan ini. So, tambah lagi maklumat. Katalah ini tahun. Maklumat adalah maklumat akan. Maklumat akan dikemas ini setiap 15 minit. Okey, 15 minit ni adalah paling cepat yang boleh. Automatik secara 15 minit paling cepat. Kita tak perlu buat apa-apa, kita hanya biar dekat sini. Tak perlu setting apa-apa, dia dah memang automatically, kecuali kita nak lambat. Tapi saya rasa maklumat 15 minit itu dah paling terbaik sebab itu yang kalau boleh saya kalau boleh personally kita nak run setiap 5 minit. Tapi hanya yang boleh dibuat yang dibenarkan oleh oleh Google ni ialah 15 minit. So ini saja. Okay, mungkin nak tak tarikh dan sebagainya. Seperti saya kata tadi, kalau kita nak ubah ini kepada tim lain, kita akan nampak lah begini rupanya. So saya biasanya saya kekalkan putih. So itulah dia kemahiran yang perlu anda tahu untuk letakkan teks dan gambar. Kat bawah ni pun boleh letak terpulang pada anda, asalkan apa sahaja maklumat yang berkaitan dengan gambar atau teks yang bukan daripada data yang kita ambil, dia hanyalah paparan maklumat asas yang tidak berubah, maka kita gunakan teks dan gambar.